yang huruf hamzahnya berada di tengah, di hujung ataupun di tengah. Di hujung ataupun di tengah. Ha, maka boleh tengok kat video saya yang latest punya. Kat VTT saya yang latest punya, saya ada terangkan antara mana berkenaan lam alif yang hamzah berada di hujung ataupun hamzah berada di tengah. Nah. Okay, baik. Fa dibaca fa satu, ta dibaca ta satu, ko dibaca ko dua, ba dibaca ba satu, la dibaca la satu, satu satu dua, satu satu. Fataqabala, fataqabala. Pastikan la tu kita baca pendek lah. Pastikan la tu kita baca pendek. Jangan baca fata.